pikiran mereka Marcel itu pekerjaan, padahal bukan pekerjaan. Kita mikir mas, semua tuh harus ada bukti mas. Kalau saya pernah ngomong bahwa itu pekerjaan, apa buktinya? Pernah nggak saya ngomong gitu? Okay. Baik tertulis atau rekaman segala macam, pernah nggak ada, berarti kan itu orang ngaco. Jadi zaman sekarang ini mas, sangat rentan sekali mana kebenaran, ya kan, mana orang yang bikin hoax. Itu saya udah bilang udah nggak benar semua mas. Jadi gini loh, kalau makan nggak dikasih itu udah nggak benar. Kenapa Marcel yang lain? Jadi gini mas, kalau mau nanya Marcel ada 300, jangan dengar satu orang. Cek dulu juga tuh ada 200 orang tuh, tanya benar nggak tuh orang. Termasuk yang nggak boleh sholat. Kalau uang transport, memang rencananya itu baru mau dikasih sekaligus hari Minggu. Tapi gara-gara nggak balas atau kayak gimana, saya juga nggak tahu. Ini kan bukan saya mas. Iya. Itu kan manajemen dari BUMN. Iya. Kenapa saya yang jadi bulan-bulanan gitu lah. Jadi kita mesti memilah-milah lah mas, artinya mana yang benar mana yang nggak benar gitu loh. Seorang saya mas kagak mungkin lah membuat suatu pernyataan yang mau nyakitin orang gitu, nggak ada. Nggak mungkin mas. Ya kan? Dan itu bisa dibuktikan. Saya mau panggil pak, ibaratnya itu mana panggil klik Mataram itu. Ini ada bukti nggak? Nggak ada, berarti anda fitnah. Undang-undang ITE itu mas. Ini bukan pembenaran loh, bukan. Saya nggak perlu pembenaran, tapi yang benar adalah benar. Jangan sampai yang benar itu disalahkan karena dipelintir mas.